Hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat, Nabi bilang gini, "Tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya?" Kata para sahabat, "Para nabi ya Rasul." Kata Rasul, "Kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa. Wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Kalau gitu, para sahabat-sahabat nabi seperti kami ya Rasul, kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mujizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka."